Berhenti. Bang. Hadap kanan, hadap kiri. Bang. Satu, langkah ke belakang. Jalan. Hormat. Bang. Akan
apa namanya ada saran dan masukan dari mitra kita yaitu dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya kira dari kami cukup. Selanjutnya kami serahkan kepada MC atau langsung MC monggo. Terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sama dengan saya Bapak Wakil Ketua Komisi E, dia adalah Pak Projo Artono dari Partai PKS. Kemudian yang sebelahnya lagi kami ajak dulu di depan karena yang mampu Sidoarjo. Nanti ada lagi satu Pak Benyamin ya selain Mas Adam. Yang ini Mas Adam nggak tahu kenapa kok hari ini bajunya sewarna dengan bordennya. Atau ini di endorse Mas Adam ya bordennya baru. Sinyal. Ya biar bersemangat kita kasih warna kuning karena kok seluruh gedungnya sudah hijau. Gitu kan Mas Adam ya? Mas Adam ini dari Partai Golkar ya, sebagaimana sudah ditebak dari bajunya. Kemudian dari deretan sisi sebelah sana sendiri ada Pak Kusnadi dari Demokrat. Kemudian sebelahnya lagi Pak Zainal juga dari Demokrat. Kedua beliau dari eksekutif dan birokrat dulunya ya, pejabat yang luar biasa yang memiliki pengalaman yang tidak kalah dengan Bu Mimin dan kawan-kawan. Sebelahnya lagi Bu Yayu Federasusna dari Nasdem. Kemudian Neng Aida Fitriati dari bukan dari Muslimat NU Pasuruan ya, tapi dari PKB. Kemudian Bu Mukiyarti ini juga dari PKB. Kedua beliau ini sama-sama Ketua PC Muslimat NU. Satu di Pasuruan, satu di Trenggalek gitu ya. Jadi semua Muslimat di Trenggalek dan Pasuruan itu yang ibunya dua-dua yang masih muda ini. Karena tadi saya dibisi-bisi sama Pak Projo Artono, Ibu saya mesti lihat Kak Muslimat Pak Ayat ini. Ya apa? Gayanya mirip-mirip kami lah ya. Kami ditemani Mbak Okta dari DA, kemudian Mas T, Pak Eko dari sang komisi dan saya sendiri membawaki mungkin bisa ditebak dari PKB juga. PKB memang perlu perempuan Pak Eko. Terima kasih sudah ini ada para komite sekolah, bolehkah kami ingin tahu yang mana yang komite selatan koki? Oh iya, terima kasih namanya. Ini memang khusus forum untuk Sidoarjo ya Mas Tiga? Ada Surabaya nggak? Iya, karena semula memang kami ingin ini evaluasi untuk Surabaya Sidoarjo Pak Ibu. Cuma tempatnya di sini karena sekilas mereview Bapak Ibu yang hadir selain dari para komite sekolah, perwakilan komite sekolah Surabaya Sidoarjo, perwakilan pengawas, perwakilan kepala SMA, SMK negeri, MKKS swastanya diundang juga kan? Ya. Ada nggak MKKS swasta? Terima kasih. PKLK juga ada yang mewakili. Terima kasih. Ini yang luar biasa. PKLK harus terus kita semangati. Mereview hasil evaluasi atau acara serupa di Malang Raya beberapa waktu yang lalu dengan unsur yang sama yang kami undang itu memang agak menarik, tapi mestinya yang Surabaya Sidoarjo akan jauh lebih menarik, terutama Sidoarjo ya, menarik dan panas gitu, bikin panas adem, bikin Pak Lutfi sempat ganti nomor berapa kali saya nggak tahu ya. Ya sudahlah, BPDT itu kan tradisi tahunan yang bikin kita semua melekan, para orang tua derdeng, penuh tangis gitu ya. Cuma kepada semuanya yang berlomba-lomba untuk ingin memastikan masa depan anaknya bergantungkan kepada sekolah, masuk sekolah negeri baik SMA maupun SMK, selalu kami sampaikan satu hal, bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri se-Jawa Timur untuk lulusan SMP Sanawiyah sederajat itu hanya 37%. Kurang lebihnya itulah. Hanya 37%. Artinya ada 63%, jauh lebih banyak ya, yang memang bagaimanapun harus masuk ke sekolah swasta. Selamat datang, ini yang baru datang Pak Suwandi dari Nasdem. Monggo Pak Wandi. Kalau cuma 37% yang bisa ditampung oleh SMA, SMK negeri, lalu pertanyaannya apakah pemerintah harus menambah unit sekolah baru? Tidak sesederhana itu.
karena nambah USB itu bawa ceritanya gitu ya. Kita aja masih kekurangan, jabon aja ini pagarnya gak ada Mas Koko. Nah, bawa Mas Koko perlunya itu ya. Hingga katanya konon ini kambing bisa masuk, anak-anak yang telat bisa terobos dari situ. Tapi tentu saja nanti gak semuanya digantungkan pada Pemprov ya. Komite sekolah juga harus turun ini ya. Nanti Pemprov berapa, komite sekolah berapa, kira-kira begitu ya Mas Koko ya, agar ada kesertaan. Nah, perencanaannya kapan nanti kita lihat bersama-sama. Nah, artinya USB itu tidak mudah dari sisi penganggaran, pastinya itu. Kalau kita-kita yang swasta tidak kompetitif, tidak kemudian berdaya saing, tentu tidak cukup menarik untuk dilirik oleh calon siswa atau calon wali murid atau para wali murid untuk bersekolah di negara kita. Jadi sama-sama berjuang lah judulnya. Inilah Bapak-Ibu sekalian kenapa hari ini CBRD Provinsi Jawa Timur mengadakan pertemuan di SMKN Jabon, karena agar kita tahu bahwa SMKN itu tersebar dan SMKN Sidoarjo itu hanya ada satu, ya kan? Dan kami juga mendengar Bapak-Ibu sekalian bahwa di SMKN Jabon ini ada fenomena unik, ada fakta dan sebagainya. Oleh karena itu kami tergerak untuk kesini. Bagaimana sih kalau bisa ada fakta dan sebagainya? Nah, jadi kehadiran kami di sini memang sekalian berdoa maka mendukung penjalanan pendidikan semua berkaitan dengan proses pembelajaran yang di masing-masing SMA maupun SMA. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan PPDB, tentunya kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang telah melaksanakan proses PPDB dengan sebaik-baiknya. Apresiasi kepada Dinas Pendidikan telah melakukan kerja yang sangat luar biasa sekali pada proses PPDB ini. Memang berkaitan dengan permasalahan pendidikan ini adalah dari PR kita bersama semua. Kok kami bisa memahami apa yang menjadi perasaan bagaimana panjenengan semua berkaitan dengan sekolah ini. Kemudian berkaitan masalah BPUPP, inilah Bapak-Ibu sekalian. Kemarin kami bersama dengan Bapeda di Malang, ya. Kita sudah berkomitmen untuk yang PKLK kita penuhi BPUPP-nya selama 12 bulan, ya. Yang untuk PKLK. Karena memang betul yang disampaikan Pak Miseri tadi, urusan pengajar SMA, SMK pasti ada permasalahan, ya. SMA swasta, SMK swasta juga ada permasalahan. SMA swasta sambat permasalahan anggaran. Tetapi yang lebih parah lagi, ini urusan PKLK ini, di mana muridnya sudah luar biasa, sehingga memerlukan guru-guru yang sangat luar biasa pula. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, maka komitmen kami untuk BOPP, untuk PKLK ini kita pergi terlebih dahulu. Untuk yang lainnya, ya ngabutkan karena memang ada keterbatasan anggaran yang bisa kami lakukan. Baik, untuk yang selanjutnya berkaitan dengan masalah payung hukum usaha tadi, ya agak menarik dominnya, primer dominnya. Ini Pak Anang tadi dalam. Oke, terima kasih. Jadi untuk payung hukum bidang usaha sebenarnya tidak melekat kepada sekolahan. Jadi kita harus membuat holdingnya saja. Nah, holding itulah sebenarnya wewenang dari pemerintah untuk bikin holding untuk menampung semua produk-produk dari SMA. Itu baru bisa. Dulu pernah saya tawarkan untuk itu tidak hanya SMK, tapi semua produk-produk UKM itu harus ditampung oleh BUMD yang membawai holding tersebut. Karena apa? Inti daripada bisnis itu hanya ada di marketing. Ketika bapak-bapak bisa membuat sebaik apapun kualitasnya, tapi ketika tidak bisa menjual, maka barang tersebut tidak akan terdistribusi.
dan biaya marketing ini tidak murah, mahal. Jadi kalau kita lihat di dalam formula bisnis itu, yang pertama adalah bagaimana seseorang itu bisa menyediakan produk. Tentunya di situ ada industri dan macam-macam di situ. Dan juga banyak mengeluarkan biaya investasi, mulai dari pabriknya, bahan baku, SDM, peralatan. Kemudian yang kedua harus mempunyai kantor-kantor distribusi, dan itu biaya mahal. Harus mempunyai armada, kantor setiap provinsi kalau mau nasional. Yang ketiga, jadi tidak cukup barang sudah ada kemudian bisa didistribusikan lewat kantor-kantor perwakilan tadi, masih belum dikenal ketika tidak ada iklan. Disitulah peran marketing. Biayanya juga tidak murah, mahal sekali. Jadi usaha kecil menengah tanpa dibantu ini, mereka hanya bisa memproduksi. Peran pemerintah ini yang harus hadir dalam membantu produk-produk UKM maupun SMK yang ada sekarang ini untuk bisa dijual melalui holding yang dibentuk oleh pemerintah. Kalau swasta sih gampang, swasta, karena swasta ini kan memang yang perusahaan-perusahaan menengah ke atas memang sudah menyiapkan dana-dana itu, jadi tidak perlu peran pemerintah. Tapi yang SMK ini yang masih bentuk embrio dari bisnis ini dan mempunyai produk-produk yang memang layak untuk dipasarkan, terutama untuk kelangsungan produk lagi, memproduksi lagi, kan harus berputar uangnya. Nah ini yang perlu diadakan semacam holding company, dan itu saya setuju ketika pemerintah yang mendirikan, bukan dari sekolahnya. Sekolahnya mahal, tidak nanti habis di situ nanti ada biayanya, karena marketing itu selalu iklan dan macam-macam, dan kadang-kadang laku dan kadang-kadang tidak. Itu mungkin sedikit gambaran saya. Kebetulan saya sudah kenal sama Pak Imam Sutopo ini, kebetulan di dalam produk perusahaan saya memproduksi alat-alat elektronik MCB itu merek Schneider Electric. Kemudian kita juga membuat alat-alat rumah tangga, salah satunya kompor LPG merek Armet yang dulu pernah dibagi gratis di seluruh Indonesia. Ini adalah salah satunya adalah produk saya, dan pabrik saya ada di Nias, Warung Sidoarjo, ya, ada di industri lokal. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa kayu bersambut dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka membantu memasarkan produk-produk UKM maupun SMK yang ada di Jawa Timur. Demikian, terima kasih.